Jurudongpak Medical Center College of Health Sciences Sdn. Berhad adalah institusi swasta perintis dalam pendidikan kejururawatan di Brunei Darussalam ditubuhkan pada 17 Ogos 2023. Kolej ini bekerjasama dengan Far Eastern University Philippines untuk meningkatkan kualiti kejururawatan yang progresif dan berkembang. Dengan tertubuhnya kolej ini, tumpuan diberikan kepada latihan kecakapan klinikal dan pembangunan bakal jururawat untuk menghadapi pelbagai cabaran persekitaran. JPMC College of Health Sciences JCHS atau College Sains Kesehatan JPMC ditubuhkan untuk memenuhi keperluan jururawat berkelayakan di peringkat nasional dan global. Institusi ini menawarkan peluang kerjaya yang memupuk semangat dalam penjagaan kesehatan. Dengan kombinasi teori dalam bilik darjah dan latihan praktikal di ward, pelajar dibantu melalui kurikulum dinamik dan pendidikan proaktif yang menggalakkan peningkatan potensi mereka. Pembangunan sumber tenaga manusia dalam kejururawatan ini mengukuhkan asas penjagaan kesihatan pada peringkat nasional dan global. Oleh itu, graduan JCHS mampu menghadapi pelbagai cabaran kesihatan dengan kecekapan dan kesiapsiagaan yang tinggi. JCHS mempunyai misi untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang melahirkan pemimpin dalam pendidikan sains kesehatan dan perkhidmatan penjagaan kesehatan. Ini termasuk amalan penjagaan, penyelidikan kesehatan dan pembelajaran sepanjang hayat. JCHS berusaha untuk melahirkan penjaga kesihatan dan pemimpin yang terbaik dalam meningkatkan kualiti hidup individu dan komuniti melalui pendidikan dan penjagaan kesihatan yang inovatif. Dalam usaha ini, JCHS akan terus menyesuaikan diri dengan keperluan industri penjagaan kesihatan yang sentiasa berkembang. JCHS sentiasa berusaha memartabatkan keunggulannya dari semasa ke semasa. Salah satu usaha tersebut adalah melalui Hari Terbuka JCHS. Tujuan Hari Terbuka ini adalah untuk memberi gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelbagai program pengajian yang ditawarkan, mendapatkan maklumat terperinci tentang pelbagai aktiviti kokurikulum serta memberi peluang kepada pelawat untuk berinteraksi secara langsung dengan tenaga Academic College Science Kesehatan JPMC. Sesi pengajian di JCHS menawarkan dua program utama, program asasi dalam persijilan sains dan sarjana muda sains dalam kejururawatan. Program asasi dalam persijilan sains merangkumi pendidikan am dan kursus persediaan untuk kurikulum sarjana muda sains dalam kejururawatan. Kursus-kursus ini dijalankan secara berurutan dari semester pertama hingga kedua dengan penekanan pada biologi, kimia dan sains hayat. Program ini bertujuan untuk menghasilkan kecakapan saintifik dalam bidang kesihatan tertentu, melahirkan jururawat yang cemerlang dalam komunikasi lisan dan bertulis, keterlibatan dalam pembelajaran sepanjang hayat, keupayaan menjalankan penyelidikan, kemahiran dalam pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah secara kreatif serta pengetahuan digital. Manakala sarjana muda sains dalam kejururawatan bertujuan membangunkan jururawat profesional yang mampu menyandang jawatan peringkat awal dalam kemudahan kesihatan atau persekitaran komuniti.
program ini melahirkan jururawat yang mampu menyediakan penjagaan yang selamat, berperi kemanusiaan, berkualiti dan holistik kepada individu dari pelbagai umur, jantina dan status kesihatan, keluarga yang sihat atau berisiko, kelompok penduduk dan komuniti. Jururawat juga dilatih untuk bekerja secara bersendirian atau bekerjasama dengan penyedia penjagaan kesihatan lain demi menggalakkan kesihatan, mencegah penyakit, memulihkan kesihatan, meringankan penderitaan dan menyediakan penjagaan akhir hayat. Semasa Hari Terbuka Kolej Sains Kesihatan JPMC, beberapa pameran diadakan untuk memperkenalkan bidang pengajian di JCHS, termasuk peralatan kejururawatan. Demonstrasi penggunaan alat bantuan kejururawatan juga dipamerkan oleh pelatih jururawat. Hari terbuka ini memberi peluang kepada bakal pelajar dan orang ramai untuk melihat bangunan serta kemudahan-kemudahan kolej. Okay, Alhamdulillah pada hari terbuka tahun ini, JPMC College of Health Sciences ada mengadakan beberapa aktiviti interaktif, antaranya lawatan kampus, demonstrasi watt simulasi dan eksperimen makmal. Kami juga ada mengadakan pemeriksaan kesihatan percuma yang dikendalikan oleh para pelajar college. Selain itu, kami juga ada menjemput pusat-pusat kesihatan swasta, syarikat perbankan dan insurans, syarikat telekomunikasi serta agensi penginapan untuk mempamerkan produk dan perkhidmatan yang mereka akan tawarkan kepada para pengunjung, terutamanya bagi bakal pelajar. Bidang kejururawatan memang dikenali sebagai bidang yang mencabar. Ia memerlukan kegigihan dan komitmen yang tinggi daripada pelajar yang mempelajarinya dan yang akan memasuki bidang ini. JCHS berusaha untuk mengekalkan standard pendidikan tertinggi dalam memupuk persekitaran inovasi, penyelidikan dan penjagaan yang penuh belas kasihan. Graduan dari kolej ini tidak hanya dilengkapi dengan pengetahuan akademik tetapi juga dengan nilai-nilai seperti empati, integriti dan profesionalisme. Dengan cara ini, kita dapat mencapai matlamat bersama untuk menyokong masa depan penjagaan kesihatan di negara ini dan melangkah ke arah wawasan Brunei 2035. Selain kecemerlangan akademik, pihak kolej mengharapkan bakal pelajar memiliki nilai-nilai murni seperti rasa belas kasihan dan empathy serta sifat prihatin yang mendalam terhadap orang lain. Dan setentunya, kebolehan dalam menyesuaikan diri dan fleksibiliti juga diharapkan dalam diri bakal pelajar memandangkan bidang yang akan diceburi, iaitu bidang kejururawatan memerlukan mereka bertindak balas dengan berkesan kepada keperluan dan cabaran klinikal yang berbeza. Para pelajar yang ingin mengikuti kursus kejururawatan di JCHS perlu memenuhi syarat kemasukan yang khusus. Pemohon harus mempunyai set kelayakan akademik minimum dan prasyarat lain, termasuk mata pelajaran tahap O atau tahap A dengan grade yang memenuhi piawaian kolej. Keperluan tambahan mungkin diperlukan bergantung kepada program. Secara keseluruhan, kursus kejururawatan di College of Science Kesihatan JPMC di Brunei menawarkan asas yang kukuh dan pendidikan yang komprehensif kepada calon jururawat untuk mengejar aspirasi kerjaya mereka. Dengan memahami keperluan kemasukan dan meneroka program yang ditawarkan di JCHS, bakal jururawat boleh mengambil langkah pertama ke arah mencapai matlamat mereka dalam industri penjagaan kesihatan. Uh,
bagi perancangan masa hadapan, kami berhasrat untuk mengembangkan lagi rangkaian kursus dalam pelbagai kepakaran selain daripada program yang ada pada masa ini. Ini selaras dengan permintaan daripada jururawat yang sedang berkhidmat yang mengharapkan pihak kolej untuk membukakan kursus-kursus continuing education ataupun lifelong learning untuk perkembangan profesional. Jadi insyaAllah kolej ini akan memperkenalkan kursus-kursus baru pada masa akan datang secara berperingkat. Para pelajar yang belajar di JCHS mendapat pengetahuan yang mendalam dalam bidang kejururawatan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tugas-tugas dengan yakin. Walaupun pendidikan kejururawatan membawa cabaran, latihan khusus yang diterima oleh pelajar membantu mereka melaksanakan tugas dengan kecekapan. Para tenaga pengajar di JCHS juga dianggap gigih dan berdedikasi, membantu melahirkan sumber manusia yang cemerlang. Pengalaman saya di JCHS sangat bermakna. Saya ikut pelbagai aktiviti seperti mengikut Hari Kebangsaan, di mana kami ikut serta dalam pembarisan, dan juga community health nursing apabila kami diarahkan untuk memeriksa dan membuat sesi temu duga dengan keluarga tentang kesihatan mereka. Cabaran yang terbesarlah bagi saya dalam menguruskan masa antara pelajaran dan aktiviti kurikulum. Saya mengatasinya dengan membuat jadual teratur untuk seharian dan saya cuba untuk menetapkan keutamaan saya dalam tugasan dan latihan. Suasana pembelajaran di sisi saya sangat kondusif dan menyokong. Pensyarah sentiasa bersedia untuk membantu dan kemudahan seperti perpustakaan dan makmal komputer sangat lengkap dan moden. Selama saya belajar di JCHS, ada banyak pengalaman yang saya hadapi. Yang pertama, saya diberikan banyak peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti untuk mewakili sekolah saya. Sebagai contoh, saya diberikan peluang untuk mengikut memberi sumbangan ke Kampung Air dan ini bukan saja untuk menyumbang tetapi juga untuk melihat keadaan di sana seperti apa yang mereka perlukan. Kita juga boleh melihat kawasan mana yang perlu dibaiki atau dibersihkanlah. Dan saya juga telah mempunyai attachment pertama saya di RIPAS dan ada banyak pengajaran yang saya pelajari dari segi individu, penyakit dan persekitaran di hospital. Semasa saya mula-mula memasuki semester pertama degree saya, subjek-subjeknya berbeza dan lebih mencabar. Tetapi apa yang saya pelajari ialah kami tidak belajar kejururawatan hanya melalui akademik tetapi juga melalui hands-on yang dimaksudkan dengan belajar secara praktikal. Suasana pembelajaran di JCHS sangatlah selesa dan orang-orang di sini sangat welcoming. Pensyarah di sini juga memudahkan perjalanan pembelajaran saya kerana mereka sangat sekali prihatin dengan kami semua. Mereka juga sangat mahir dalam mengajar bidang jururawat kami. Di sini, saya memperolehi banyak pengalaman yang menyeronokkan dan juga mencabar kerana kadangkala subjek sains agak sukar untuk difahami serta peperiksaan dan makmal praktikal memerlukan pemikiran yang kritis. Cabaran yang sering saya hadapi sepanjang pembelajaran di JCHS ialah keupayaan untuk mengekalkan ketahanan fizikal dan juga mental. Sebab jadual pembelajaran di JCHS biasanya bermula dari jam 7.30 pagi hingga 5 petang. Sebab itu, kami banyak menghabiskan masa belajar, membuat makmal praktikal dan juga menyiapkan tugasan yang diberikan. Namun, cabaran ini dapat saya harungi dengan bijak menguruskan masa dan sentiasa membuat kerja sekolah lebih awal untuk mengelakkan tahap tekanan yang berlebihan. Suasana pembelajaran di JCHS sangat menyokong dan juga mengalu-alukan sebab semua guru-guru, rakan-rakan dan pelajar-pelajar majlis sangat mesra dalam memberi tunjuk ajar dan motivasi dalam menghadiri kelas. Saya mendapat pengalaman yang baru serta persekitaran yang baru di mana saya dapat mengenali kawan-kawan baru, guru-guru baru dan kaki tangan di JCHS di mana mereka sangat peramah dan suka menolong saya ketika saya memerlukan bantuan. Cabaran yang saya hadapi adalah ketika membuat presentasi di hadapan pensyarah serta pelajar dan menyiapkan tugasan yang saya diberikan oleh guru-guru dalam masa yang diberikan. Cara saya mengatasi dengan membuat pekerjaan itu secara perlahan-lahan dan teliti serta berhati-hati.
Suasana pelajar di sini ialah sekolah ini telah mengongsikan banyak ilmu pengetahuan mereka dalam sains kesihatan, di mana pensyarah sangat aktif mengajar dan tidak membiarkan pelajar ketinggalan dalam pembelajaran serta menambah ilmu pengetahuan. Setiap program pendidikan memiliki nilai-nilai inti yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Kolej Sains Kesihatan JPMC juga tidak terkecuali. Pertama, kecemerlangan yang menekankan pada penyediaan pelajar dengan kecekapan profesional pada standar global melalui pembelajaran berpusatkan pengalaman. Kedua, belas kasihan, khususnya dalam penjagaan kejururawatan, yang mana pelajar didorong untuk berkembang dan memupuk empati dan pemahaman semasa memberikan penjagaan kesihatan. Ketiga, berorientasikan penyelidikan yang mendorong inovasi, penemuan dan eksplorasi mengenai tren terkini dalam teknologi dan penjagaan kesihatan. Terakhir, ketabahan yang mengajarkan nilai kualiti dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan dan cabaran kepada semua kakitangan dan pelajar.